Oh, no, 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 no. Morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. What's up, guys? Back again with me, Andika, McDavid Star. Okay, guys, gue lagi ada sekarang lagi ada di kebun sayur di daerah Cipanas Puncak, punyanya bos nih, lagi ngeliat-liat kebunnya. Ada daun bawang, ada kebangkol, ada labu, nah ini seperti ini kebun. Luas ya kebunnya ya. Nah, dan bawangnya. Jakarta nih, sama siapa nih namanya nih? Kasian. Hah? Kason. Kason. Ya, ini siapa? Cabean nih, cabean. Oh, cabean. Dari mana? Dari Jakarta ya? Iya, Jakarta. Ikut siapa? Papa. Papa sama Mama. Berapa hari di sini? Tiga hari dan malam. Tiga hari. Ini kamu siapa namanya? Karik. Karik. Iya. Hmm. Udah pernah lihat kebun belum di Jakarta? Jakarta enggak ada kebun, adanya mall ya. Iya. Enak enggak di kebun? Enak. Enak ya. Jangan lupa subscribe ya. 705 net. Iya. Oke. Oh. Iya. Iya. YouTuber. Xin lỗi, cái này là xin lỗi như sẵn tí nha. Nó to. Không có đấy à? Xin lỗi, lỗi. Ta hari ini panen. Panen sayur. Number 2. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand. But it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light. Kerja di sini mas ya? Iya. Dari kapan mas kerja di sini mas? Sudah lama. Dari kapan? Dari tahun berapa? 2015 deh. 2015 ya? Iya. Tinggal di sini mas? Tinggal di sini, kalau perlu juga. Kalau mau di sini? Iya. Ini proyek belajar kebunnya. Iya. Ya hari kerjanya apa itu mas di sini mas? Doang. Malam doang. Malam doang. Ya. Terus bibitnya dari mana? Bibit dari sana. Dari tanah. Oh.
Ini berapa minggu atau berapa bulan sekali panen? Satu bulan sekali. Untuk apa nih? Ini dijual juga. Maksudnya untuk apa? Yang mangkol atau apa? Oh, sesin sama sawi yang pendek juga. Jualnya di mana jualnya? Di pulau bawah sih, di pasar ya? Iya. Kalau ada yang nampung ya? Ada yang nampung. Itu sekilo apa siapa jualnya? Sekilo. Sekilo? Iya. Sebulan sekali pasti panen tuh ya? Panen. Berapa itu tuh? Kilo atau berapa ton? Paling 200 kiloan ya, sekitar 1 kintal lah ada. 1 kintal seminggu, sebulan? Sebulan 1 kintal? Sebulan, ya kan udah beda nanamnya. Oh. Jadi udah ada yang nampung ya mas? Iya, udah ada yang nampung. Dengan mas siapa mas? Andi. Mas Andi ya? Iya. Oke, makasih mas Andi ya. Iya. Oke, sama kepala kebunnya nih. Pak, siapa Pak? Misbah. Pak Misbah namanya. Ya. Udah berapa lama kerja sini Pak? Udah hampir 3 tahun. 3 tahun ya? Iya, di kebun. Tapi di jualan udah hampir 20 tahun. Oh, selain di kebun, ya. Pak Misbah juga kerja di vila pemilik kebun ini ya? Iya. Siapa namanya Pak? Ko Acio. Ya. Di vila berapa tahun Pak? Hampir 20 tahunan. Hampir 20 tahun kalau vila. Ya. Kalau kebun 3 tahun ya? Iya. Jadi dijual lagi ke pasar Pak ini? Kalau untuk panen itu ya Pak? Itu dijualnya ke bandar yang datang ke itu, Tangkulak. Oh, bandar yang datang, ya, ke Tangkulaknya ya? Iya. Datang ke mari apa ke vila? Ke sini, kadang-kadang kita anterin ke gudangnya, ke tempatnya. Oh. Gitu. Jadi sistemnya Bapak apa tuh? Gaji atau komisi atau apa tuh Pak? Kalau saya... Di kebun ini Pak? Hitung gaji aja. Hitung gaji aja. Iya. Berapa lama? 3 tahun Pak ya? Iya, 3 jadi tahun. Jadi kerjanya tiap hari apain Pak? Kebun aja, di kebun. Kebun aja. Di kebun, di vila, di kebun, ini di vila gitu. Ini ditandai pakai pupuk atau gimana nih Pak? Pupuk. Pupuk ya? Iya. Saya apa nih Pak pupuknya? Pupuknya saya... Seminggu sekali apa? Dua minggu sekali. Dua minggu sekali pupuk ya. Jadi sayurannya apa aja Pak yang brokoli ada di... Brokoli sama bawang sama labu. Brokoli, bawang, dan labu ya? Iya. Oh iya. Sama pakcoy, sendok. Itu tiap sebulan sekali apa berapa minggu sekali Pak dipanen? Sebulan sekali, kadang-kadang dua bulan sekali. Kalau bawang dua bulan. Bawang dua bulan. Ya. Itu kapasitas produksinya berapa kalau untuk bawang? Untuk bawang itu tergantung penanamannya. Kalau misalnya penanaman... Biasanya yang udah-udah Pak? Yang udah sih, kalau penanaman segini keluarnya misalkan berapa kintal gitu kan. Sekintal ya Pak? Kadang-kadang lebih, bisa sekitar setengah. Itu dua bulan, sebulan atau dua bulan? Dua bulan setengah. Iya. Dua bulan setengah sekintal. Itu bawang aja ya? Iya. Kalau yang sayur lain kayak brokoli gitu? Brokoli itu tergantung penanamannya, ntar keluarnya bisa berapa kilo. Mm-hmm. Dalam misalkan 3 biji itu nyampe ada yang 10 kilo kan, satu bijinya tergantung gedenya gitu kan. Cuman kan dia diambilnya muda gitu. Jadi lumayan lah Pak ya? Iya. Ini berapa hektar Pak luasnya Pak? Ini kalau nggak salah, kalau yang ini 2000-an lah, 2000 meter. Kalau 2000 meter ya? Iya. Oke deh. Ya. Yaudah, makasih Pak Misbah ya. Ya, mari Pak.